Pemirsa, karena prihatin dengan anak didik yang ketergantungan gadget, sebuah sekolah dasar di Surabaya giat memperkenalkan permainan tradisional pada siswanya. Di samping itu, hal ini dilakukan untuk melatih skill bersosialisasi dan juga aktivitas motorik anak. Kecenderungan anak-anak menggunakan ponsel pintar tak jarang membuat mereka jadi ketergantungan. Berbagai fitur yang disediakan seperti akses sosial media dan juga game online membuat generasi muda lebih betah berlama-lama duduk sambil bermain gadget daripada bersosialisasi bersama teman sebayanya. Hal inilah yang membuat Sekolah Dasar Negeri 4 Bubutan Surabaya menggalakkan kembali permainan tradisional di kalangan siswanya. Ada 4 permainan tradisional yang kerap dimainkan, antara lain dakon, permainan jaranan yang dibuat dari pelepah pisang, pati lele, dan egrang. Sejumlah permainan tradisional terus diperkenalkan pada siswa di sana, mulai dari kelas 3 hingga kelas 6. Para siswa pun terlihat cukup bersemangat dalam mengikuti permainan ini, meski masing-masing permainan mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Seperti permainan egrang misalnya. Hampir seluruh siswa yang mencoba permainan ini merasa kesulitan, lantaran permainan egrang tidak hanya butuh kekuatan kaki, tetapi juga membutuhkan keseimbangan tubuh untuk menopang badan di atas kayu. Permainan ini, susahnya gimana? Nggak bisa berdiri jalannya. Bisa berdiri nggak di atas kayu? Nggak bisa. Terus ini minta bantuan temannya? Susah tapi ya. Seneng nggak dengan permainan tradisional? Di era generasi milenium seperti saat ini, gadget menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, termasuk anak-anak. Meski penggunaannya hanya sebatas permainan online di ponsel pintar, namun hal tersebut cukup memakan waktu. Dengan adanya kegiatan seperti bermain bersama, diharapkan bisa mengenalkan kembali permainan tradisional yang kini mulai ditinggalkan. Rencananya, permainan tradisional akan dilakukan setiap jam istirahat. Ya, kita mencoba untuk memperkenalkan budaya-budaya tradisional permainan tempo dulu. Yaitu jangan sampai permainan yang tempo dulu itu ditinggal oleh anak-anak zaman sekarang. Soalnya kan zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih. Nah, jangan sampai teknologi itu yang mempengaruhi anak-anak di zaman sekarang itu. Kita mencoba untuk memperkenalkan semacam permainan tradisional seperti pati lele, terus sama semacam permainan tradisional tidak hanya menjadi salah satu upaya untuk melepas kecanduan anak dari permainan modern atau game online, tetapi juga dapat membangun kedekatan siswa dengan guru serta teman-teman sekolahnya. Banyak manfaat yang didapat dari permainan tradisional, diantaranya dapat bersosialisasi dengan lingkungan, melatih kreativitas, siswa belajar sportivitas, membangun kepercayaan diri, dan mengelola emosi sang anak. Dari Surabaya, Natalia, BIOS TV.